Pemirsa, turnamen sepak bola dan Ramil Paninggaran Cup ke-10 secara resmi dibuka. Opening ceremony dipimpin oleh Perwira Penghubung atau Pabung Kodim 0710 Pekalongan Mayor Kavaleri Moh Purbo Suseno. Turnamen sepak bola dan Ramil Paninggaran Cup ke-10 secara resmi dibuka. Opening ceremony dipimpin oleh Perwira Penghubung Pabung Kodim 0710 Pekalongan Mayor Kavaleri Moh Purbo Suseno didampingi dan Ramil 13 Paninggaran serta Kapolsek Paninggaran bertempat di Stadion Krida Muda Mandiri, Desa Lambang Gelun, Kecamatan Paninggaran, Minggu 11 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Mayor Kavaleri Moh Purbo Suseno menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan melalui kegiatan olahraga, khususnya sepak bola. Menurutnya, turnamen ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara para pemain dan penggemar sepak bola di wilayah tersebut. Dengan adanya Dan Ramil Cup ini, kita harapkan kegiatan pertandingan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pesan pada pemain tetap mengedepankan sportivitas, junjung tinggi, kebersamaan. Harapan kami penonton juga tertib, tetap mengedepankan kebersamaan. Pemain pun juga demikian, bermain dengan baik, tetap mengutamakan teknik yang baik, fisik yang baik, kerjasama tim yang baik, sehingga tercipta olahraga yang benar-benar menjunjung tinggi sportivitas. Tujuan kita tidak hanya sampai di sini, sampai nanti berlaga di tingkat nasional. Itu adalah yang paling utama dan paling penting. Sementara Sujarwo, Ketua Panitia, mengungkapkan bahwa turnamen tahun ini diikuti oleh 32 tim yang datang tidak hanya dari Pekalongan, tetapi juga dari luar wilayah. Turnamen yang diadakan setiap tahun ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan terbaik para pemain serta mempererat hubungan baik di antara semua pihak yang terlibat. Ini Dan Ramil Cup yang ke-10. Untuk kali ini ada berapa tim yang ikut partisipasi? Untuk tahun ini seperti tahun-tahun yang lalu ada 32 tim yang berpartisipasi dalam kesempatan turnamen kali ini. Untuk tim luar kabupaten ada berapa tim? Untuk luar kabupaten ada 2 tim, yaitu dari Kabupaten Banjarnegara, tepatnya dari Kejawaran Banjarnegara. Untuk juara 1, kami anggarkan berapa 25 juta, kemudian juara 2, 20, dan juara 3 bersama, masing-masing 15 juta. Tim Batik TV melaporkan.